Rebellion. Jujur ya, di game ini mereka tuh udah menang loh sebenarnya. Mendominasi parah. Di sini Audi udah bagus banget mainnya dengan Kajanya. Ya. Terus juga Zeus-nya udah annoying. Juyanya pun juga udah main. Entah kenapa tiba-tiba Macuy maju ke sini. Ya. Aduh. Padahal di posisi ini loh, kalau kalian lihat ya. Di sini Cars ya frontline atau XP-nya udah buka kanan. Ya, udah jaga kanan. Sisi kanan aman nih. Terus Audi udah jaga sisi kiri. Nah, harusnya si Mat itu tuh nggak usah kesini maju lagi. Main kan udah ngikutin aja kayak Juliannya, main di sini, main di tengah, tarik dikit. Supaya fokusnya adalah kiting nih. Kalau mau objektif, kalau mau kiting. Perangnya juga posisi aman, karena kiri sama kanan udah bener-bener dibukain nih celahnya. Tiba-tiba Mat pakai Beatrix, ya. Dengan senjata yang masih launcher, dia mau ngepok dikit, Pak. Padahal di sini posisinya banyak celah loh, dia mau maju dikit gitu. Kalau dia nggak open ke kanan tadi, itu beda cerita loh. Dan di sini editnya, wah, Daeran bagus juga langsung ngambil celah, Pak. Dia tahu ini blunder, ya. Padahal di sini harusnya juga senjatanya bukan senjata ini, cuy. Harusnya senjata Braided udah. Kalau udah perang begini, karena ini bakal perang cepat, lu mau opsi buat nge-selesain Lord atau nggak mau perang pasti. Dan senjata begini nih, senjata butuh range gitu. Bukan yang sifatnya cepat begini. Ya menurut kalian gimana, guys? Aduh, dari menang langsung kalah, cuy. Game satu momen nih. Langsung kayak gini dikandangin.